Proses hukum dalam kasus penipuan SK Bodong PDAM di Kabupaten Demak dengan terdakwa Andi Maulana serta Nurwito kembali disidangkan di Pengadilan Negeri setempat pada Senin 18 Oktober 2021. Agenda sidang tersebut adalah menghadirkan para saksi dari pihak PDAM serta dari warga yang pernah membantu salah satu terdakwa dalam perekrutan calon karyawan di PDAM Kabupaten Demak. Terus peran Anda sejauh ini apa sih, Bang? Sebagai saksi. Saksi dari? Pak. Sejauh ini apa sih, Pak, yang jenengan ketahui dari permasalahan ini, Pak? Permasalahan ini masalah lamaran kerja. Iya. Katanya Pak ada lingkungan. Kita Bapak Boleman dan anaknya si pelamar kerja. Itu Pak ya. Apakah dari waktu itu di Bapak ikut juga dipanggil di Polres juga Pak atau sekedar di pengadilan ini? Tapi dari Polres. Sudah dua kali diberikan Polres untuk keterangan. Apakah Bapak menerima imbalan dari tersangka ini Pak? Menerima imbalan. Saya nggak tahu kalau imbalan ini bermasalah gitu ya. Pengadilan. Setahu saya kita kok. Jadi di PDAM yang mendapat panggilan saksi. Apakah itu betul? Iya. Betul ya. Kenapa itu malah hadir di sini buat saksi di pengadilan? Kan saya dipanggil sama penyidik. Panggil penyidik Polres Demak. Iya. Sidang virtual yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Deni Firdaus tersebut merupakan serangkaian proses hukum yang akan menggiring para terdakwa serta pihak yang terlibat ke jeruji besi lembaga pemasyarakatan. Apakah ada penerimaan di penyidik? Sama penyidik? Nah. Iya, diperlihatkan. Coba diperlihatkan bukti coba. Dari keterangan para saksi dalam persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dengan sengaja melakukan serangkaian penipuan dan penggelapan yang dapat memunculkan kerugian korban hingga ratusan juta rupiah. Salah satu kesaksian yang dapat memperberat terdakwa adalah adanya SK kepegawaian yang tak sama dengan SK yang resmi diterbitkan oleh PDAM Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Setelah dari semua saksi memberikan kesaksiannya, para terdakwa pun diminta oleh hakim untuk menanggapinya. Hal yang mencengangkan dari keterangan salah satu terdakwa adalah dicatutnya nama Direktur PDAM dalam serangkaian kejahatan dengan modus pengangkatan pegawai PDAM. Baik, contoh punya saksi, misalnya tanggal lahirnya, ada Pak, apakah ada tanggal lahir? Tentang sejauh mana dugaan keterlibatan Direktur Utama PDAM dalam kasus tipu-tipu tersebut, pastinya akan ditentukan oleh keterangan para saksi selanjutnya. Adanya kasus SK Bodong yang saat ini menjerat Andi Maulana serta Nurwito, berpotensi korban-korban dari Andi Maulana akan terus bergantian melaporkan dengan tingkat kerugian yang berbeda-beda. Hingga berita ini ditayangkan, tentunya jutaan pasang mata dan telinga akan menanti vonis dari hakim untuk para terdakwa. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Tim Harian Siber TV melaporkan.